你好。Waduh, makan makan. Asik, makan. Duduk Bitan, sudah cuci tangan belum? Iya, belum kek. Nah, iya. Anak-anak, sebelum makan jangan lupa cuci tangan. Apalagi sedang pandemik seperti ini. Kita harus... Ayo kita makan. Tadi pakai sabun atau tidak? Wah, enggak kek. Enggak pakai sabun? Iya. Waduh, Bitan, jangan lupa pakai sabun dong. Supaya kumannya hilang. Coba sekali lagi pakai sabun. Oke, Kek. Anak-anak di rumah ingat ya, kalau cuci tangan pakai sabun. Cuci tangannya tidak usah buru-buru. Ujung jari bagian punggung juga harus dicuci. Jadi, udah, Kek. Waduh, sudah ya? Udah. Nah, coba pakai lihat sabun. Tangannya. Coba lihat tangan. Kok masih basah begitu, Bitan? Tidak dikeringkan pakai tisu. Aduh, ribet. Bitan. Jangan dong. Kenapa, Kek? Itu airnya jadi kemana-mana. Bitan harus lebih mandiri lagi. Jangan sedikit-sedikit diingatkan. Ya, maaf ya, Kek ya. Bitan udah lapar banget soalnya. Bitan janji akan lebih menjadi anak yang lebih mandiri. Bitan harus pegang janji. Kalau begitu sekarang kakek mau tahu. Apa bahasa Mandarin dari mandiri? Wah, kakek gak mandiri nih. Loh, kenapa? Bercanda. Alasan, apa ya bahasa Mandarin dari mandiri? Ayo kita berlatih menjadi lebih mandiri lagi agar jadi anak yang hebat. Nah, bahasa Mandarin dari mandiri adalah tuli. Mandiri, tuli. Mandiri. Tuli. Yuk kita ulangi sekali lagi. Mandiri, tuli. Mandiri, tuli. Mandiri. Tuli. Wah, anak-anak di rumah, haopang. Kita ucapkan sekali lagi ya supaya semakin hafal. Mandiri, tuli. Mandiri, tuli. Mandiri. Tuli. Mandiri, tuli. Mandiri, tuli. Makasih Dodo ya, dan teman-teman sudah menemani kita belajar bahasa Mandarin hari ini. Baik teman-teman, kami pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi. Dadah.